anyang-anyangan yang dalam istilah medis disebut dysuria adalah gangguan berupa munculnya nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya. Keluhan ini biasanya dirasakan pada orang yang memiliki masalah pada saluran kemih. Anyang-anyangan umumnya terjadi karena adanya masalah pada saluran kemih. Salah satu penyebab utama munculnya keluhan anyang-anyangan adalah infeksi saluran kemih. Ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan gejala berupa anyang-anyangan antara lain yaitu infeksi saluran kemih, infeksi kandung kemih, batu ginjal, radang prostat, kram otot kandung kemih, hingga penyakit menular lainnya seperti gonore dan klamidia. Pada wanita keluhan ini sering terjadi disebabkan oleh diabetes. Keluhan nyeri saat buang air kecil juga bisa muncul setelah menjalani suatu prosedur medis seperti sunat, pemasangan kateter, atau operasi pada saluran kemih. Meski demikian, sebagian besar kondisi anyang-anyangan merupakan gejala dari infeksi saluran kemih. Berikut adalah beberapa gejala anyang-anyangan yang diakibatkan oleh infeksi saluran kemih. Nyeri atau rasa perih saat buang air kecil. Untuk meringankan keluhan anyang-anyangan di rumah, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan, di antaranya, perbanyak minum air putih. Seseorang yang mengalami dysuria atau anyang-anyangan dianjurkan untuk minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. Selain untuk mencegah dehidrasi, banyak mengonsumsi air putih juga bisa membuat si penderita lebih banyak buang air kecil. Bakteri di saluran kemih akan terbuang lewat urin. Semakin banyak urin yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula bakteri yang terbuang di dalam urin. Jangan menahan buang air kecil. Meskipun sakit, tetaplah buang air kecil saat muncul dorongan untuk pipis. Karena jika menahan buang air kecil, bakteri justru akan lebih mudah berkembang biak dan membuat keluhan anyang-anyangan semakin memburuk. Dengan membuang air kecil, bakteri pada saluran kemih akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Menggunakan pakaian yang longgar, bakteri tumbuh subur di area yang lembab dan hangat. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari menggunakan skinny jeans atau celana ketat. Setidaknya sampai anyang-anyangan hilang. Sebagai gantinya, kenakan rok atau celana yang longgar, dan kenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat dengan baik. Dengan begitu, sirkulasi udara di area sensitif akan terjaga sehingga pertumbuhan bakteri berkurang. Menggunakan kompres hangat. Memberikan kompres pada area perut bagian bawah dengan handuk yang telah direndam air hangat juga bisa menjadi cara untuk meringankan anyang-anyangan. Lakukan selama 15 menit, sebanyak 3-4 kali sehari, hingga anyang-anyangan terasa membaik. Makanan dan minuman. Hati-hati dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Saat sedang merasakan keluhan anyang-anyangan, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari, yaitu makanan dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan coklat. Makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Makanan dan minuman yang rasanya asam. Makanan pedas. Minuman beralkohol. Hal ini dikarenakan jenis makanan dan minuman tersebut dapat mengiritasi saluran kemih dan kandung kemih sehingga membuat anyang-anyangan sulit membaik. Konsumsi cranberry. Cranberry sudah digunakan sejak lama sebagai pengobatan alami untuk infeksi saluran kemih termasuk untuk meredakan gejala anyang-anyangan yang sering muncul. Hal ini dikarenakan cranberry mengandung zat yang disebut proanthocyanidin. Zat ini berfungsi mencegah bakteri penyebab infeksi yang menempel pada dinding saluran kemih, sehingga bisa meringankan dan mencegah keluhan anyang-anyangan. Untuk mendapat manfaat dari buah cranberry tersebut, bisa mengonsumsinya secara langsung atau mengolahnya menjadi jus. Juga bisa mengonsumsi ekstrak cranberry yang kini sudah banyak dijual bebas di pasaran. Perlu kalian perhatikan, jika anyang-anyangan tidak membaik meski sudah melakukan berbagai cara di atas, sebaiknya periksakanlah ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan seperti tes urin, USG, atau foto ronsen saluran kemih untuk menentukan penyebabnya. Demikian sekilas info cara mencegah anyang-anyangan atau dysuria. Jika kalian suka, alangkah baiknya kalian like, share, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.